Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bismania dimanapun Anda berada. Sekarang kita ada di terminal bus Bulupitu Purwokerto, dan sekarang kita mau review beberapa unit Dewi Sri terbaru. Nah, ini yang Dewi Sri rombak ya, baru rombak ya, jadi GB3 nih. Tuh. Dan saya tidak sendiri. Saya ditemanin oleh putra saya, Rafa. Nah, Rafa Ki. Halo Rafa, salam Bismania. Halo Bismania. Bismania. Mantap. Oke, sekarang kita lihat lagi yuk. Oke Rafa. Kita lihat Rafa ke sana Rafa. Ini Dewi Sri yang GB3 rombak ya, Mas Bro. Rafa, halo. Di sini dia sedang perpali, mungkin pemberangkatan buat nanti sore nih. Yang GB3 rombaknya, dan di sampingnya kita lihat lagi ada apa, yuk. Rafa, kita lihat. Ya, di depannya ada Dewi Sri juga nih, tapi yang apa nih Rafa? Bodinya Rafa? Yang bodi Ultima tuh. Suasana aspalnya basah ya karena habis hujan nih. Kita sekarang berada di Terminal Bulupitu Purwokerto. Nih Dewi Sri-nya nih. Ini yang bodi Ultima nih, kawan-kawan ya. Ini bodi Ultima tuh, dan di sampingnya juga kita lihat lagi ada apa-apa di sampingnya, apa Dewi Sri. Nah, di sini ada Dewi Sri yang Saki nih, GB3 rombak tuh. Ada GB3 nya ya, GB3 rombak nih. Oh, masih bening Mas Bro. Masih mulus-mulus Dewi Sri-nya di sini, terawat sekali tuh. Masih mulus sekali. Di situ pada terawat semua ya bodi-bodinya ya. Ini jurusan Purwokerto Jakarta via Tegal sepertinya nih Mas Bro. Tuh. Di situ ada putra saya Rafaki. Selamat siang Rafaki. Salam Bismania ya. Satu hobi berjuta saudara. Oke. Di sini juga ada Dewi Sri yang legendarisnya ya, SR1 tuh. Kita intip dari pohon, ada SR1 nih, SR1 sang legendaris tuh, yang punya sejarah. Tuh, di sini juga masih bening sekali. Masih terawat ya yang ini ya. Terawat sekali nih. Tuh. Sasisnya pun Mercedes-Benz ya, 1526. Tuh. Oke teman-teman, kalau tadi kita lihat penampilan depannya, dan sekarang kita intip penampilan sampingnya, belakangnya. Tuh, ada beberapa unit tadi ya. Nah, di sini juga saya tidak sendiri. Tuh, ada Bismania juga nih. Pemas, Pemas Febriansa. Di sini ada Non Kesha. Halo Kesha. Halo. Nah, ini juga penggemar Dewi Sri ya. Dewi Sri Loper. Rafa. Ini penampilan belakangnya ya. Tuh.
Ayo. Halo. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita review singkat beberapa Dewi Sri yang ada di Terminal Bulupitu Purwokerto. Wal topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bismania satu berjuta saudara. Salam PHBC, kita semua bersaudara.